Oke, guys, balik lagi bersama gue Fadli WS. Nah, guys, pada kesempatan video kali ini gue mau bikin tutorial itu cara mengatasi Mobile Legend foreclose atau keluar sendiri, guys. Nah, di sini tuh banyak banget ya, guys, ya, yang mengalaminya, cuy. Ketika lagi asik-asiknya bermain Mobile Legend di pertengahan permainan, tiba-tiba tuh keluar sendiri, guys, ke halaman utama. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya ya, guys, ya. Nah, bagi kalian pengguna cheat atau config atau script, kalian hapus terlebih dahulu biar caranya berhasil ya, guys, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita menuju ke tutorialnya. Di sini ada beberapa cara, kalian simak baik-baik supaya tidak ada salah paham. Oke. Di sini aplikasi yang kalian perlukan bernama ZR Server. Seperti ini aplikasinya, berwarna hijau. Untuk aplikasi ini tuh kalian bisa dapatkan di Play Store secara gratis. Oke, setelah itu kalian buka saja aplikasinya. Maka tampilan awal aplikasinya tuh akan seperti ini. Setelah itu kalian masuk ke folder Android. Terus masuk ke folder data. Setelah itu kalian scroll, kalian cari file Mobile Legend. Kita scroll. Oke, untuk nama filenya itu com.mobile.legends. Oke, jika sudah ketemu kalian klik aja satu kali. Setelah itu kalian menuju ke files, kalian klik folder files. Setelah itu kalian klik Dragon 2017. Setelah itu kalian klik aset. Oke, untuk bagian sini kalian hapus sama seperti yang saya hapus ya, guys, ya. Di sini yang kalian hapus yang pertama kali itu dokumen, kalian tekan aja yang lama, terus kalian klik hapus, klik ya. Kita tunggu. Oke, setelah kalian hapus, selanjutnya kalian hapus yang unity data, kalian tekan yang lama, kalian klik hapus, terus kalian hapus lagi yang unity data new, kalian tekan yang lama, kalian klik hapus, terus kalian hapus yang version, kalian tekan yang lama, kalian klik hapus, kalian klik ya. Terus kalian hapus yang complete ini, yang komplit ya, kalian tekan yang lama, kalian klik hapus, kalian klik ya. Setelah itu untuk file yang putih-putih ini kalian hapus semua, kalian tekan yang lama, kalian klik hapus, klik ya, klik hapus, klik ya, terus hapus, terus hapus. Oke, jika sudah kalian hapus, kalian relog ulang dan kalian login ke game Mobile Legendnya lagi. Kalian harus relog ulang ya atau login ulang. Ini untuk cara yang pertama, guys. Kalian cobain dulu, kalian cobain main dulu ya, guys. Misalnya belum berhasil, nanti gua akan kasih tahu cara yang kedua. Oke, untuk cara yang kedua tuh ada di pengaturan gamenya. Kita login dulu, guys. Oke, di sini aman ya, guys, ya, untuk downloadan hero tidak bakalan terhapus. Kalian bisa lihat downloadan hero tidak terhapus, skin-skin tidak terhapus. Di sini mendownload tuh karena ML baru update ya, guys, ya. Jadinya ada downloadan tambahan dan gua belum download lagi, cuy. Oke, cara pertama kalian cobain dulu. Jika belum berhasil, kita menuju ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua itu ada di pengaturan, kalian klik aja pengaturan ML. Terus di sini untuk grafik ya, guys, ya, kalian turunin menjadi smooth.
dan refresh rate nih kalian low. Untuk shadow atau bayangan kalian nonaktifkan, oke? Itu dia guys untuk cara yang kedua. Kenapa gua suruh turunin grafik? Karena kemungkinan besar HP kalian keluar sendiri atau forecast itu dikarenakan HP kalian nggak kuat guys atau lag ya guys ya, makanya dia keluar. Jadinya di sini saya suruh turunkan grafik menjadi low dan smooth biar lancar dan tidak keluar coy. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Gua Fadli US, mundurkan diri. Bye bye.